Salam sehati sejiwa untuk berita ngali hari begulang aku menurut Ruben kena ke 11 hari bulan 8 2018. Negeri Sarawak diserang dekat ngembuan 200 iku raban doktor pakar dalam tempoh 5 tahun tika datai ianya nyerumbak tahun 2022. Kepala Menteri Dato' Padingi Dr. Abang Zohari Tun Abang Haji Openg madaka raban pakarnya dekat di tempat dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS serta Universiti Perintah Kebisi di Menua Tu. Ku ia madah penyampaunya uliah nambah ke raban doktor kesama engau penyampau orang ke sakit abad tahun tika ratai. Yayasan Sarawak is giving scholarship 40 per year to those students who are eligible to study medicine. Scholarship. In 5 years, we will be producing 200 doctors, particularly in UNIMAS and other local universities. And this is part of our training program. Yang masuk ke jakonnya rembau pengerami makai malam ulang tahun ke-30 Palan Pakar Berubat Norma di Kuching. Kelimpah harinya, yang marah perintah negeri Nengah Yayasan Sarawak dekatnya dia ke bantu beasiswa ngagai raban nembiak sekolah ke nyulut nampuang pelajar bak dalam pengawak berubat tau ke doktor pakar. Beritanya ada di ujung kelahan saat berita Iban Kitai Sarito. Aku menurut Ben. Terima kasih. TVSarawak.com, anytime, anywhere.